السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، ونستغفرك يا حي يا قيوم صل وسلم على علمك على عبدك ورسولك وحبيبك سيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته وفرج وأهل محبته وصل شؤون أمته وفرج أن الهموم الهموم يا حي يا قيوم نويد تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونافعنا به وعلمكم في الدارين آمين فصل أقل الحيد يوم وليلة وغالبه ست أو سبع وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها Aqallu tuhri bainal haidatain khamsata asyara yauman wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna yauman au thalathatun wa ishruna yauman wa la hadda li aktharihi agalun nifas majjatun wa ghalibuhu arba'una yauman wa aktharu situna yauman Kali ini membahas tentang had dan nifas Had dan nifas ini tentunya berbeda. Yang pasti keduanya keluar dari perempuan, bukan dari laki-laki. Keluar dari perempuan. Akan tetapi walaupun yang keluar darah memiliki perbedaan waktu dan keadaan. Selain head dan nifas ada darah lain yaitu istihadah. Sama juga keluar dari perempuan. Perbedaan antara haid nifas dan istihadah, kalau haid dan nifas mencegah kesahan salat. Bila ia memaksa melaksanakan salat, maka salatnya haram tidak mendapatkan pahala justru ia ber dosa mengkodok aja solat yang ia tinggalkan karena head atau nifas menurut sebagian pendapat makruh sa ada yang mengatakan tidak sah ini mengkoboknya kalau melaksanakan di saat head atau saat nifas sudah jelas haram tidak sah Adapun istihawa tidak mencegah kesahan sholat. Yang istihawa masih tetap wajib menjalankan sholat, puasa, dan boleh berjima. Dan yang lain sebagainya. Karena istihawa ini sama dengan orang yang salisul bol, beser. Kewajiban sholat tetap akan tetapi memiliki tambahan syarat dalam wudhu dan semisalnya. Lah pertama head head itu apa head itu adalah damun jibilatun darah jibilatun aytobiya darah apa artinya tobiyah ah Darah bukan penyakit, bukan penyakit yang mana keluar dari ujung rahim perempuan, jadi bukan dari bagian luar, tapi dari bagian dalam yang ujung. Keluarnya itu bukan karena penyakit, melainkan keluarnya itu dalam keadaan sehat. Kalau dalam ilmu kedokteran, perempuan yang mengeluarkan darah haid itu adalah perempuan yang sehat, perempuan yang normal. Adapun mereka yang tidak mengeluarkan darah haid adalah perempuan yang kurang sehat. Pada umumnya, perempuan yang tidak mengeluarkan darah haid atau mengeluarkan darah haid tapi tidak teratur sulit untuk hamil pada umumnya Tapi kehendak Allah berbeda Ada perempuan yang gak head tapi hamil Atau headnya tidak teratur juga hamil Seperti Sayyidatuna Fatimah Zahra Putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak hamil nah, Tidak hamil Tidak head Akan tetapi Hamil berulang kali dan memiliki anak. Karena itu bagi perempuan yang tidak haid atau perempuan yang tidak teratur haidnya jangan putus asa. Terus beru Berusaha dengan mendekatkan diri kepada Allah dan memohon kepada Allah. Insya Allah di waktu ke depan Allah anugerahkan anak atau rezeki anak dan yang lain sebagainya. Lah perahid ini adalah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan dalam keadaan sehat, dan keluarnya itu bukan setiap hari, tapi di waktu-waktu tertentu. Jadi, keluarnya ini pada waktunya, itu aslinya. Jadi, aslinya darah haid ini keluar pada waktunya, bukan. Keluar tanpa aturan, tapi keluar dengan aturan itu aslinya. Tapi di pertengahan jalan, keadaan atau hal berbeda. Terkadang karena kecapean, kelelahan, atau obat dan semisalnya, akhirnya merubah. Biasanya itu berubah karena KB. Perempuan yang KB itu akhirnya berubah, kebiasaan headnya berubah, kemudian tidak teratur, kacau. Biasanya seperti itu. Ya. Makanya, uh, efek KB itu ada dan pasti. Gak bisa gak dikatakan pasti, pasti efeknya ada. Di antaranya yang membuat bingung para perempuan headnya, karena KB, akhirnya headnya nggak teratur, berbeda dari kebiasaannya, itu membingungkan. Karena head ini kalau dipelajari itu nggak cukup waktu yang sebentar, tapi butuh waktu yang yang lama. Perempuan belajar bab head ini akan bingung. Tapi dia akan mengetahui kebenaran dan kesalahan yang terjadi sebelumnya. Tapi kalau enggak, ya main mudahnya keluar darah head, enggak keluar suci beres wis selesai. Main entengnya. Nah, padahal belum tentu ketika enggak keluar itu dia suci belum tentu. Atau ketika keluar belum tentu juga head. Nah, karena itu perlu dipelajari, nah, perlu dipelajari. Walhasil hasil intinya, head itu keluar dari ujung rahim perempuan dalam keadaan sehat di waktu-waktu ter tertentu. Lah keluarnya itu bukan sebab kelahiran. Ya. Beda dengan nifas. Kalau nifas keluarnya sebab kelahiran. Kalau ini enggak, keluar bukan tanpa sebab kelahiran. Karena perempuan yang haid, uh, perempuan yang hamil mungkin haid. Perempuan yang hamil mungkin haid. Itu haid. La haid itu adalah ketentuan Allah kepada para perempuan. Dan menjadi ketentuan Allah diberikan kepada para perempuan sebagaimana diriwayatkan dalam sahihain. Baik itu sahihul Bukhari dan sahih Muslim, lah minimalnya waktu haid itu yaumun walaylatun sehari semalam. Minimalnya adalah sehari semalam. Wagalibu biasanya situn ausabun enam hari atau tujuh hari. Waktaru Wa khamsata asaroyoman bilayaliha paling banyaknya masa het, atau paling lamanya masa het, itu lima belas hari dengan malamnya. Lima ya. belas hari dengan malamnya. Maksudnya apa? Paling minim masa. Terjadi head bagi perempuan itu sehari semalam. Baik itu malam dulu atau hari dulu atau hari dulu baru malam. Karena malam dan hari dalam hijriah itu malam dulu baru harinya. Malam dulu baru hari. Sekarang kita ini malam Kamis. Besok hari Kamis. Jadi malamnya duluan daripada harinya. Lah besok kalau malam dinamakan malam Jumat. Nah, harinya hari Jumat. Nah, jadi malam dulu. Lahat ini mau dahulu malam dari hari atau hari dari Malam nggak urusan Yang penting sehari se Semalam nah. Yang dimaksud dari sehari semalam Yaitu Hitungan waktu 24 Jam Bukan hari kemis Malam jumat atau malam kemis Hari eh, malam kemis Hari kamis misalnya nggak harus Atau hari kamis malam Jumat misalnya nggak harus. Yang penting hitungan keluarnya itu seperti sehari semalam alias 24 jam. Lah 24 jam itu keluarnya darah terus menerus. Apakah darahnya harus mengalir? Tidak. Tidak harus mengalir. Yang dimaksud keluarnya darah terus menerus selama 24 jam yaitu Tempatnya, seperti celana dalam atau semisalnya pembalut akan nampak bercak selama 24 jam ketika dimasukkan seperti kapas. Ya, jadi ketika kapas dimasukkan akan ternodai dengan bercak darah, ya, maka. Ketika terus menerus seperti itu, misalnya setiap menit dilihat, setiap menit dilihat terus sampai 24 jam, nah, ini berarti head misalnya itu nah, hitungan sehari semalam. Ketika dilihat terus menerus eh, dari kapas dan semisalnya masih nampak atau li terlihat bercak, maka itu dikatakan head. Nah, karena ini bukan head itu harus mengalir, ndak? Tidak harus mengalir, yang penting ada bercak merah yang keluar dari ujung rahim perempuan itu. Kalau terus-menerus, lah, kalau nggak terus-menerus, dalam arti sekarang keluar, berhenti beberapa saat, keluar lagi, berhenti beberapa saat, keluar lagi, lah, bagaimana, nah, sama aja yang penting ketika digabungkan sama dengan 24 jam maka itu head oh keluarnya jam pertama sekian menit berhenti sekian menit kemudian keluar lagi sekian menit berhenti keluar lagi sekian menit berhenti, sekian menit. berhenti sekian menit keluar lagi sekian menit misalnya lah saat-saat kelu keluar itu bila digabungkan dijadikan satu mencapai 24 jam maka itu adalah Head, walaupun itu berjalan berhari-hari, walaupun berjalan berhari-hari, semisal so, misalnya enam hari, kan biasanya head itu enam atau tujuh hari. Hari pertama keluar beberapa menit, beberapa kali dalam satu hari. Besok keluar lagi beberapa menit, beberapa kali dalam satu hari. Keluar lagi besok lusa Beberapa menit beberapa kali dalam satu hari lah Sampai enam atau tujuh hari Kalau digabungkan Darah yang keluar dari hari pertama sampai hari ke enam Atau hari pertama sampai hari ke -7, Ini mencapai 24 jam Maka itu dikatakan Head hmm. Lah terus di masa tidak keluar darah. Entah itu satu hari atau setengah hari. Hari pertama keluar, hari kedua nggak keluar sama sekali, hari ketiga keluar lagi. Di hari tidak keluar darah sama sekali ini. Apakah dia boleh melaksanakan sholat atau tidak? Nah ini ada dua pendapat. Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i memiliki dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama di hari tidak keluar sama sekali antara hari yang keluar ya. Hari pertama keluar, hari ketiga keluar, hari kedua nggak keluar. Berarti hari kedua ini pendapat yang pertama dihukumi haid. Jadi dia tidak boleh melaksanakan sholat. Tidak boleh puasa kalau di bulan Ramadan karena apa dihukumi head Amin ya dan itu muktamad itu pendapat yang muktamad yang paling kuat Adapun pendapat yang kedua di hari kelihatan darah dihukumi head di hari tidak keluar darah dihukumi suci hari keluar darah dia dihukumi perempuan yang head hari tidak keluar darah dihukumi yang suci hari keluar darah lagi head lagi jadi ketika dihukumi suci dia harus mandi dia harus sholat kalau puasa ya dia berarti harus menjalankan puasa lah perbedaannya dengan pendapat yang pertama apa perbedaannya kalau pendapat yang kedua ini diperbolehkan di saat tidak keluarnya darah berjima. Salat, puasa. Bukan iddah, bukan tolak. Kalau iddah dan tolak nggak bisa, tetap dihukumi haid. Tapi selain iddah dan tolak seperti salat, puasa dan watak hubungan. Faham ini ya? Ini kalau apa di hari tidak keluar darah ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan dihukumi seperti hat, apa dihukumi head dan itu pendapat yang mau Kalau pendapat yang kedua dihukumi tidak head alias suci boleh boleh sholat boleh berhubungan boleh puasa tapi ida dan tolak masih tetap diharamkan. Nah itu Nah, biasanya 6 sampai 7. Paling banyaknya ya 15 hari. Lah dari mana diketahui paling minimnya masa ini sehari semalam? Nah, ini diketahui dari istiqra. Istiqra ini kalau di bahasa Indonesia kan penelitian Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i meneliti perempuan-perempuan zaman itu saat itu. Lah, penelitian itu akhirnya menghasilkan kebanyakan perempuan. Kebanyakan ya, perempuan itu, ya, seperti itu sehari semalam. Kebiasaannya, 6 sampai 7 hari, paling banyak 15 hari dijadikan hukum. Kapan perempuan itu melihat darah? wajib baginya meninggalkan sholat dan semisalnya puasa dan yang lainnya. Kemudian menunggu terputusnya darah. Kalau terputus darah di bawah sehari semalam alias 24 jam. Maka mengkodoi apa yang ia tinggalkan dari sholat puasa dan semisalnya. Dan tidak wajib mandi. Kenapa? Bukan head ternyata. Jadi ketika kelihatan darah, dia wajib meninggalkan sholat, wajib meninggalkan puasa. Sampai nunggu terputusnya. Kalau terputusnya darah, ternyata kurang dari 24 jam, maka ia wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan. Kalau itu Ramadan, dia tidak berpuasa, maka wajib kodok puasa yang ia tinggalkan. Ya. Tapi tidak ada kewajiban mandi. Kenapa? Bukan head. Tapi kalau... Berjalan... Keluarnya darah itu berhari-hari... Kemudian terputus... Lah keluarnya berhari-hari itu kalau digabungkan... Tidak mencapai 24 jam... Maka wajib kodok yang ia tinggalkan dari sholat beberapa hari itu juga puasa, sama tidak wajib mandi, karena bukan head, karena sebab kurang dari sehari semalam. Tapi kalau misalnya kelihatan darah, dan keluar terus selama sehari semalam, kemudian terputus, maka dihukumi suci dengan terputusnya. Setelah mencapai sehari semalam maka dia diwajibkan diwajibkan untuk mandi, salat, puasa dan halal untuk diwata. Keluar darah terus menerus sampai sehari semalam. Dihitung 24 jam. Maka dia wajib mandi, salat, puasa. Tapi kalau misalnya setelah mandi boleh diwata. Kalau kembali keluar lagi Berarti dia Masuk di masa head Berarti apa? Yang tadi belum berhenti Masih lanjut nah, Tadi dianggapnya sudah berhenti Karena ini hari pertama itu Jadi ketika kelihatan hari pertama darah Kalau di, dari, di hari pertama itu Tidak mencapai sehari semalam Maka wajib kodok yang dia tinggalkan tapi kalau sampai sehari semalam Maka wajib mandi setelahnya Boleh watak. ya, Boleh watak. Nah sholat yang ditinggalkan Dihukumi head Karena apa? Sehari se semalam sudah Tapi ketika kembali head lagi ya, Kembali head lagi artinya keluar darah lagi Maka dia berada di zaman head Nah tentunya misalnya Besok keluar lagi atau lusa keluar lagi darahnya maka Ibadah yang kemarin Tidak sah Tapi dia tidak berdosa Kenapa? Karena dia berada di zaman Head nah. nah kalau di puasa yang ia tinggalkan Misalnya saat itu tinggalkan puasa Maka wajib dikodohi puasanya nah, Tidak berdosa Di dalam berhubungan yang terjadi dianggap sudah suci sudah keluar darah sehari semalam mandi dia sholat puasa misalnya ternyata setelah satu hari dua hari keluar darah lagi berarti apa sholat yang dia lakukan puasa yang dikerjakan nggak sah berarti puasanya wajib kodok itu Kenapa? apa? Dia berpuasa di masa haid menurut pendapat yang pertama kan? Ya yang tidak keluar dianggap haid. Wajib kalau puasanya? Solatnya ya jelas gak wajib. Lah kemudian kalau terjadi watak saat itu berhubungan berhenti tidak keluar satu hari atau dua hari terjadi hubungan apakah berdosa enggak? Ya tidak berdosa. Ini ketika terputus setelah dua hari maka dihukumi suci. Selama tidak melewati begitu juga ketika apa selama belum melewati 15 hari. Lah bisa dikatakan terputus. Dikatakan terputus darah akhirnya dia bisa mengambil hukum kalau itu suci. Kenapa? Bagaimana? Ya, memasukkan kapas ke dalam kemaluannya. Ya. kalau keluar bersih, putih bersih, maka bisa dihukumi dia bersih. Makanya dihitung, oh dimasukkan dianggap suci, dianggap terputus sudah darah, mandi dia, sholat atau puasa. Setelah dua hari keluar lagi. Ya. Maka ini apa? Kelanjutan dari sebelumnya. Kelanjutan dari sebelumnya. Lah dengan itu dia nggak berdosa dengan sholat dan puasa yang dia lakukan atau hubungan yang dilakukan. Kenapa? Sudah dihukumi seperti suci. Kenapa? Terputus darahnya. Karena sudah dites dimasukkan kapas. Lah biasanya itu head ter, apa, berjalan 6 atau tujuh hari. Nah, bersambungnya darah ataupun tidak yang penting tidak kurang dari 24 jam. Nah ini head, nah, insya Allah akan kita bahas uh, dan paling banyaknya masa head, yaitu 15 hari dan malamnya atau dengan malamnya, bersambung darah ataupun tidak. Yang penting juga tidak kurang dari 24 jam. Berarti kalau kurang dari sehari semalam, berarti bukan head, lebih dari 15 hari juga bukan head. Kurang, yang kurang itu bukan head, yang lebih kelebihannya juga bukan head yang dalam hitungan apa dalam satu sampai lima belas hari itu dikatakan head lebihnya bukan ya. kalau kurang dari 15 hari ya sudah jelas It, apa kurang dari sehari semalam jelas bukan head ini head nanti akan bahas tentang uh, masa suci antara head pertama dengan head kedua dan juga pembahasan tentang nifas nah, mudah-mudahan yang sedikitnya manfaat membuka kefahaman sedikit tentang haid dan nifas bagi kita semuanya. Dan bisa kita ajarkan kepada keluarga kita. Tapi untuk pertanyaan lebih detail insyaallah mudah-mudahan gak ada tentang haid ini ya. alam